Pemirsa, prajurit TNI Polri di Kota Sorong menunjukkan respon kemanusiaan dengan melakukan aksi donor darah. Aksi kemanusiaan donor darah di masa pandemi COVID-19 dilakukan oleh prajurit TNI Polri di Kota Sorong, Papua Barat. Donor darah yang dilakukan ini untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI Kota Sorong. Aksi donor darah ini juga untuk memperingati Hari Juang dan HUT Kodam Kaswari dan Bulan Kasih. Tiga agenda penting ini diwujudkan dengan kegiatan kemanusiaan aksi donor darah yang dilakukan Kodim 1802 Sorong, Danrem 181 Brajawiratama Sorong, Brigjen TNI Indra Heri yang ikut serta melakukan donor darah menyampaikan aksi donor darah yang dilakukan prajurit TNI Polri untuk membantu ketersediaan darah. Dan nantinya dengan donor darah ini dapat membantu masyarakat dalam ketersediaan darah. Apalagi saat ini masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat membantu masyarakat. Tentunya pada bulan ini kan bulan kasih. Nah, ini bertepatan sekali kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan kita membuat target itu 280 lebih kurang. Dan sampai hari ini, sampai jam sekarang ini sudah dapat 80 orang lebih kurang. Nah, mudah-mudahan bisa mencapai target, karena memang tergantung dari kondisi pendonor terakhir ini pada saat dicek kan. Sementara itu, perwakilan PMI Kota Sorong, Vince Bakir, selaku Sekretaris PMI Kota Sorong, mengaku merasa terbantu dengan adanya aksi donor darah yang dilakukan pihak TNI Polri. Mengingat saat ini stok darah yang ada di PMI Kota Sorong mulai berkurang. Jadi kami PMI yang memfasilitasi, kemudian kerjasama stok darah tersimpan ada di UTD Rumah Sakit Celebi Solo. Jadi kami hanya biasanya, kami hanya tanya berapa stok darah sekarang, kalau tidak ada, kemudian kami bagaimana caranya berupaya untuk seperti memfasilitasi bagaimana caranya bisa ada stok darah. Kadang-kadang pasien yang, mungkin saya di puskesmas ya, pasien menelpon, tolong donor darah apa, golongan A, saya kontak pada dokter Evelyn. Kalau semuanya kosong, terus kita berupaya bagaimana caranya. Nah, seperti ini dari Dandim sendiri mengadakan lewat PMI dan TD Rumah Sakit. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandra Andrew Surpati, iNews Jayapura melaporkan. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam iNews Papua hari ini. Pace-mace, kitong semua ingat mama pepesan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, dan jangan lupa makan makanan bergizi. Sajaga koko jaga sawas pada COVID-19. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Rensi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama tuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.